Oke, halo guys, selamat bertemu di video saya. Sekarang ini saya berada di kebun saya. Saya baru juga pasang api. Karena banyak nyamuk nih, baru saya pasang api. Jadi hari ini saya mau cek saya punya mesin rumput yang tersimpan di sini guys, kurang lebih 9 bulan. Ini guys. 9 bulan tersimpan di sini guys. Jadi kita cek dulu. Ada lipas guys, ada ayunan lama, koyak sudah. Jadi kita mau cek dulu guys, saya punya mesin rumput. Ini ada minyak saya, kita cek dulu guys. Ini mesin rumput. Kita cek dulu guys. Cuman sudah keadaan dan mesin rumput 9 bulan tersimpan guys, karena sibuk kerja ya, simpan di sini. Oke, hari itu ada minyak tapi habis sudah guys. Kita akan coba start guys. Jadi kita mau isi minyak dulu guys. Lalu isi minyak dulu. Ambil minyak dulu di sini guys. Ini kalau silap minum nih guys, bahaya ini. Minyak dulu, kita mau cek ini guys. Oke, cukup. Kita tutup dulu guys. Harap-harap tidak jam guys. Oke. Kita cek dia punya minyak dulu guys, sampai di kubur itu ataupun tidak. Udah. Oke. Kita try start. Kita cok dia. Jadi mesin ini saya akan bawa balik. Jadi sampai di rumah saya akan servis deh guys. Tidak hidup nih guys. Sepana untuk buka plak pun tidak saya bawa guys. Sampai di rumah baru saya servis guys. Oke guys, inilah mesin yang baru saya bawa dari kebun tadi. Ini sekarang saya sudah di rumah. Saya pakai motor ya tadi guys. Dan inilah dia guys. So kita akan cek dia. Sekarang saya ada ini guys, kita akan cek dia punya plak dulu guys. Keras guys. Jadi ini saya cuci dulu guys, petrol, cuci dulu petrol.
Plak guys, plak tidak berapa kuat sudah. Dilepas cuci dia sudah hidup. Dan yang kedua exhaustnya tersumbat guys. Nah, banyak. Lepas series tadi semua terkeluar sudah guys. Jadi kita start pun one kick saja guys. Oke guys, sampai di sini aja. Kita jumpa lagi.